before I start class pay homage to the buddha by reciting namo tassa three times namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse namo tassa භගවත අරහතු සම්මා සබුදධස dear faithful devotees, dear brothers and sisters දමා. Today also we are going toි uh, discuss අද උපනිසේ පච්චය 4 chapter අකුසලට අකුසල. unwholesome to unwholesome. We already finish the uh, kusala group. Now it's going to start the akusala group. Andami Bante. Okay. Kepada umat yang penuh sadda, penuh keyakinan, brother and sister dalam dhamma hari ini, Siadu Bante akan melanjutkan Upanisaya Pacaya Chapter keempat: Jadi, bagian aku salah ke aku salah. Kita telah menyelesaikan bagian yang aku salah. Sekarang, kita memasuki bagian yang aku salah. About the pali: Purima, Purima, aku salah. Dhamma: Pacimana, nang, pacima nang aku salah. Dan Dhamma, aku pernis. The meaning, the preceding unwholesome phenomena. For the subsequent unwholesome phenomena in the condition as stone dependence condition. Now, pachaya and pachupacha also akusala, pachupan also akusala. How we understand according to the three types of uh, upanishad? Purima Purima aku dhamma, yaitu aku dhamma yang sebelumnya pacimanam pacimanam aku salam damanam menyebabkan munculnya aku dhamma yang berikutnya upani saya paciena pacayu melalui kondisi ketergantungan yang kuat sekarang kita lihat sebagai pacaya sebabnya aku salah kemudian pacayu pananya juga atau akibatnya adalah aku salah mari kita lihat dalam tiga jenis dalam upani saya pacaya Yeah, according to the, that Pali uh, sentence, we can see the three types of strong dependence. Uh, first one, How we understand Aramman Upanishad according to the, that line uh, about the Purima Purima Kusala. Sorry, Purima Purima Kusala means the pre, uh, predominant eight uh, greed rooted uh, consciousness with 22 mental factors. And the, about the Pachyopana also, uh, predominating eight grid uh, rooted consciousness uh, with 22 mental factors. Uh, for the example, now the practically you can think in your life, the uh, after uh, seeing uh, very uh, uh, attachment object, Maybe after seeing some people or some property or something, then you can remind again and again, again and again. Uh, then, when you are uh, attached to the uh, clinging to the object, at that time also arising one of the loba mind. The same way, when we are uh, reviewing or re reflecting again and again, thinking again and again, at that time that, uh, that uh, loba chitta becomes. Uh, strong object strong dependence because aramana upanishad that's why again and again arising uh, one of the eight uh, great rooter this is a practical you can understand uh, about the aramana upanishad under the apusala to apusala sekarang kita lihat dari tiga jenis kondisi kebergantungan yang kuat dari kalimat pali ini yang pertama arama nupanisaya ketergantungan yang kuat pada objek sebagai pacayanya sebabnya adalah salah satu dari delapan kesadaran yang berakar pada loba yang unggul dengan 22 faktor mental ini udah ada ya kecuali empat dosa catuka dan wicikica kemudian akibatnya juga sama satu dari delapan kesadaran yang berakar pada loba yang unggul dengan sama 22 faktor mental. Sebagai contoh, secara praktek mungkin kita bisa berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari, setelah kita melihat sesuatu atau orang atau benda yang sangat menarik, kita akan mungkin mengingatnya lagi dan lagi. Ketika kita melekat kepada objek itu, maka muncullah batin yang berakar pada loba. Jadi pikiran loba muncul. Nah, kemudian kita memikirkan Objek itu lagi dan lagi orangnya atau propertinya ya kita pikirin lagi dan lagi maka loba cita atau kesadaran yang loba ini akan menjadi sangat kuat jadi objeknya itu menjadi nih saya objek yang menjadi pengkondisi yang kuat untuk kemunculan loba cita atau pikiran yang berakar pada loba maka di sini ketika Uh, aku salah menjadi aku salah adalah ketika kita muncul loba terus kita pikir lagi kita berpikiran loba itu aku salah kemudian kita pikirkan lagi muncul lagi aku salah berikutnya jadi aku salah menyebabkan aku salah Oke, okay. about the uh, second Upanishad, Anantara Upanishad, proximity is dependence. How we understand about the Pachya uh, preceding twelve unwholesome infalsions. Exploding the last infarction. Now, you, do you remember about the uh, seven types of akusala javana, no? The first javana is a condition. The second javana is a pachyupana, conditioning. Uh, anyway, uh, according to the that way, the uh, last javana of the akusala cannot be pachaya, to arise the uh, again for the akusala, because after seven moments cannot appear the one more akusala javana again, usually arising registration consciousness or uh, life continuum consciousness. Uh, that's why the, they say according to the Anantaropani Upanishad, they are one of the twelve uh, preceding uh, unwholesome javana, excluding the uh, last infarction. 27 metal factors uh, subsequent uh, 12 unholesome in excluding the first in because the first aku also cannot be thena according to the an uh, with uh, 27 mental factors now the, uh, th this one you can understand according chitta processtta line Uh, very clearly you can understand i think you you know because we already explained but the kusala group then the same way uh, you have to uh, understand uh, about apkusala line also jadi kita lihat sekarang yang kedua jenis yang kedua adalah melalui ananta rupa nisaya berdasarkan ketergantungan ketergantungan yang kuat pada objek di dalam rangkaian di sini rangkaian kesadaran di sini kita lihat sebagai sebabnya adalah 12 aku salah cita e, jawana ya salah satu di antara 12 aku salah cita di dalam jawana kecuali jawana terakhir. Kenapa? Di sini kita bisa mengetahui misalnya kita lihat di rangkaian kesadaran jawana pertama itu sebagai sebab kan aku salah ya aku salah cita. Maka setelah segera jawana pertama muncul jawana kedua sebagai pacayupana e, aku salah juga. Nah, tetapi jawana terakhirnya, jawana ketujuh tidak bisa menjadi sebab kenapa setelah jawana terakhir setelah jawana ketujuh yang muncul bukanlah aku salah lagi tetapi adalah tadaramana ataupun bawangga cita jadi tadaramana dan bawangga cita itu kan bukan aku salah sekarang kita masih kita membicarakan tentang aku salah ke aku salah sedangkan jawana tujuhnya aku salah tetapi setelah jawana tujuhnya itu tadaramana itu kan bukan aku salah sehingga jawana ketujuh tidak termasuk di sini sebagai sebab begitu pula di sebagai akibat. Jadi ini dengan 27 faktor mentalnya. Begitu pula sebagai akibatnya, sebagai pacayu pana. Di sini ada 12 kemungkinan, jadi satu di antara 12 aku salah cita kecuali jawana pertama. Kenapa? Kenapa? Karena kalau sebelum jawana pertama kita tahu itu ya bukan aku salah, tetapi yang abya kata kan bisa si wotapana gitu. Nah, itu kan bukan aku salah. Maka jawana pertama tidak bisa menjadi akibat di dalam kondisi aku salah menjadi aku salah, aku salah ke aku salah. Jadi faktor mentalnya juga sama, kemungkinannya ada 27 faktor mental di sini kita bisa penting mengatakan kita semuanya sudah mengerti kita harus mengetahui melalui rangkaian kesadarannya di rangkaian kesadaran ini kalau anantara atau antara. jadi anda semua sudah mengerti karena sudah dibahas dijelaskan di grup kusala jadi sama halnya di grup akusala oke okay. about the tuh pernisya natural strong dependence Uh, Pacha also twelve strong unwholesome consciousness with twenty-seven mental factors. Pachupana also twelve unwholesome consciousness with twenty-seven mental factors. This one also uh, I think uh, you, you can understand, but, but naturally for the object strong dependence, both conditioned and conditioned state are eight great rooted consciousness uh, so uh, now uh, you have to understand only lobha chitta can be a uh, patch of arama panapana also only eight lobha uh, Dosa chitta or muha chitta cannot be object uh, uh, strong, object store dependence this one also you have to think Sekarang kita lihat yang dari jenis yang ketiga, pakatupanisaya, saya ketergantungan yang kuat secara alami. Jadi sebagai sebabnya juga kemungkinannya adalah 12 aku salah cita, salah satu di antara 12 aku salah cita sebagai sebab, dengan kemungkinan 27 faktor mental dan pacayupananya akibatnya adalah juga aku salah cita. Salah satu di antara 12 aku salah cita dengan 27 faktor mental. Jadi nanti mengatakan ini kita seharusnya sudah mengerti secara alami. Jadi contohnya sangat gampang ya. Tadi kayak kita um, mikirin kita melakukan aku salah nih sekarang. Terus ketika kita pikirkan lagi kita muncul kemarahan misalnya atau kecewa itu berarti karena aku salah yang kita lakukan menyebabkan aku salah yang berikutnya itu salah satu contohnya. Sekarang kita lihat keterangan berikutnya. Untuk keterang, ketergantungan yang kuat pada objek arama nupani saya baik pengkondisi atau si pacaya, dan si pacayupana atau si akibat merupakan kesadaran yang berakar pada loba. Jadi dosa mulat, dosa cita moha cita itu tidak bisa menjadi sebab ataupun menjadi akibat di dalam arama nupanisaya hanya yang loba cita saja. Ya, yeah, now but the next chapter aku sela aku sela unwholesome to aku sela tu kusala unwholesome to wholesome. Uh, now the accord the Pali purima purima aku sela dhamma the preceding unwholesome phenomenon. This is a pachaya. Condition. Pachyopana Pachimanam Pachimanam Kusalanam Dhammanam K Santi. Pachy Sati Upanish Pachena Pachu. For some subsequent unwholesome phenomena is a condition as a strong dependence condition. Now according to that line, akusala to kusala. The akusala cannot be object strong dependence to arise the kusala. That's why uh, our, we cannot, uh, we don't have any uh, paramata or any way to explain aramman upanishaya under this line. The same way, Anantara upanishaya also, uh, proximity strong dependence also, we cannot explain under the, this line because now we know about the the one the, during the one process uh, cannot appear kusala or akusala and akusala cannot appear together no akusala is only akusala line after that there is kusala line uh, but the, the, during the one line cannot appear that's why we cannot explain even though uh, uh, don't have any practical way even uh, we cannot find anywhere uh, about uh, natural strong dependence This so is nature nature this is also practically we can understand the patch is a 12 strong unwholesome consciousness with 27 mental factors What's the patcha now so 21 uh, wholesome consciousness and 38 mental factors the example the example the uh, we can see that sometimes uh, uh, we are uh, practicing the vipassana or practicing kusala but at the time the uh, automatically the some of the the habitual akusala arising akusala thought or oh, akusala mind arise but uh, you can uh, understand uh, this is a uh, uh, nature of the human, nature of our mind. But at that time you can, uh, when you are seeing this is a akusala, this is akusala, at the arising, akusala mind. Uh, that's, that's why uh, uh, about the natural strong dependence we can uh, understand according to this line. The, anyway, there are some more uh, for the explanation. Uh, object strong dependence is not possible here because the act of reviewing an unwholesome state, uh, the object with uh, uh, esteem can uh, never be a wholesome one. Uh, also, proximity, strong dependence is not possible because an unwholesome influence is never followed by a wholesome influence in the mental process. Okay. Okay. Sekarang kita Yang aku salah keku salah Kalimatnya pacaya Purima purima aku salah dama Jadi sekarang aku salah dama yang sebelumnya Menyebabkan pacimanam pacimanam Kuslanam damanam kesanci Kadang-kadang kesanci itu kadang-kadang Atau terkadang menyebabkan munculnya Kusala dama yang berikutnya Pacaya satinya upanisaya pacienna pacayu melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Kita lihat dari yang araman saya Di sini tidak ada pacaya ataupun pacayupana untuk araman upani saya dalam kondisi aku salah ke kusala. Kenapa? Karena aku salah itu tidak bisa menjadi objek bagi munculnya kusala, jadi tidak ada para mata dharma yang memungkinkan untuk aramanupa nisaya ini. Tadi nanti di bawah dijelaskan lagi gitu ya. Kemudian yang anantara jenis yang kedua tidak ada ketergantungan yang kuat pada kedekatan dalam rangkaian atau ananta rupa nisaya. Kenapa? Ini sudah pasti karena di dalam satu rangkaian kesadaran tidak mungkin muncul dua yang berbeda, jadi kalau aku salah, ya aku salah semua. Kalau aku salah, ya aku salah semua. Jadi, nggak bisa dalam satu proses itu, satu rangkaian kesadaran aku salah menjadi ku salah. Nah, jadi aku salah dulu, satu rangkaian kesadaran nanti bisa muncul baru yang ku salah, tapi tidak dalam satu rangkaian. Maka itu, di antara rupa saya juga tidak bisa sekarang. Yang ketiga, secara... Apakah Tuhan saya ketergantungan yang kuat secara alami. Jadi di sini pacayanya adalah 12 salah satu di antara 12 aku salah cita yang kuat ya. Kemudian dengan 27 faktor mental kemungkinannya pacayupananya karena kita kan cerita aku salah keku salah maka pacayupananya aku salahnya kemungkinannya adalah salah satu di antara 21 kesalat cita dengan kemungkinan 38 faktor mental contohnya contoh bantai berikan misalnya terkadang kita sedang berlatih Wipassana ataupun kita melakukan kusala Nah pada saat itu terkadang secara otomatis muncul kebiasaan batin kita yang uh, mengembara atau berpikir pikiran-pikiran yang aku salah yang tiba-tiba muncul di sini kita mengerti bahwa ini adalah sifat alami dari batin yang selalu uh, mengembara loncat ke sana kemari Nah ketika kita kan ini aku salah ya pikiran mengembarannya muncul nih atau pikiran aku salahnya muncul. Nah setelah itu kita menyadari bahwasannya pikiran aku salah muncul. Nah pada saat kita menyadari itu pada saat itu adalah batinku salah yang muncul. Jadi karena adanya aku salah, jadi aku salah cita muncul. Kita sadar aku salah cita. Aku salah cita ini muncul maka aku salah menyebabkan aku salah karena waktu kita sadar itu aku salah jadi kita bisa mengerti kalimat pali ini dalam contoh seperti ini kemudian penjelasan ini tentang yang tadi di dalam arama nupani saya atau ketergantungan yang kuat pada objek tidak memungkinkan di sini karena tindakan mengingat sebuah objek yang sangat tidak baik tidak akan pernah merupakan pikiran yang bajik. Jadi kan ini arah manupane saya ini objeknya sangat kuat. Ya, kalau objeknya aku salah yang sangat tidak baik gitu nggak mungkin muncul pikiran yang ku salah. Jadi ya tidak mungkin gitu. Kemudian yang ananta rupa nih saya ini begitu juga dengan ketergantungan yang kuat pada kedekatan dalam rangkaian. Tadi udah dijelaskan ya, tidak mungkin karena aku salah jawana tidak akan pernah diikuti oleh kusala jawana di dalam satu proses batin atau satu proses rangkaian kesadaran. Ya. Yeah. Mm -hmm. Oke, okay, you understand? Apakah dimengerti? Tadi saya mulai ada ketikan ini. Ya, yeah, chatbook the chapter, one message I don't understand. selamat bilang. Oh, Bante Daris. Oh, Bante speak Indonesia Ya, yeah. apa bisa? Berikan contoh. Ka <laughs> <laughs> Give example for the very bad object, like how is it the very bad object of aku salah. You mean very bad object as the aramanupanisaya, hmm. saya but the aku salah one. Oh, uh, uh, the you mean aku salah to salah Ah, now is Uh, no, uh Ak aku salah to aku salah. Yeah. aku salah to just now aku salah to salah Yeah, but the, not, only the only only loba. Lo, lo, regarding the lo onlyராகraga அ only, only loba, uh, can be the ஆ uh, ஆரம்icia uh, uh, to arise again, uh, anyway, sister, uh, now the, after finished thisness we are going to uh, explain the, the uh, under the pannya. the because there's some more explain the pure the our lord buddha also give the example for us one by one the later also we can uh, catch the the meely hmm. practical okay yes hmm. jadi ini yang untuk loba untuk objek yang loba itu hanya ada yang aku salah menjadi aku salah tadi ya jadi hanya objek dengan loba yang menyebabkan munculnya loba cita. Nah nanti setelah chapter penyelesaian upani saya ini akan ada panyawara. Panyawara itu akan dikupas satu-satu contohnya dari masing-masing ini semua bagian di sini. Nanti uh, sang Buddha juga, juga telah memberikan contoh secara praktek. Uh, Contoh-contohnya nanti kita akan kupas lebih dalam lagi setelah penyelesaian upani saya. Suki, Bante, is akusala aku to kusala example only happens during meditation? Let's say sitting or walking meditation. How about during daily life when we reflect toward the wandering mind and think that the mind is wandering and come back to pre present moment? Is this also considered akusala? Yes, 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 yes. Yes, yes. yes it is. Mm. Uh, so I translate first, Bente. Mm -hmm. ada pertanyaan lagi dari chat dari sisi Sicilia tuh Andami Bante apakah contoh aku salah menjadi kusala itu hanya terjadi pada saat meditasi misalnya duduk atau meditasi berjalan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita merenungkan eh, terhadap pikiran mengembara kita dan pikiran itu setelah pikiran mengembara pikiran kembali ke momen saat ini apakah ini juga termasuk kondisi aku salah ke kusala jadi Bante menjawab, iya benar. Itu salah satu contoh. Jadi bukan hanya dalam meditasi. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang ini luas sekali ya. Kalau yang pakat nih saya. Ketika kita merenungkan aku salah apapun, terus kita tahu itu salah, gitu kita udah juga aku salah menjadi salah. அුසල අ්‍යකස in ප පුரிමා පුரிමසලා්‍රස පන්නනம் ප්නம் අ්‍යා කතාන ම්මාන for in සති උපනිස්ස ප stone dependence condition. Uh, now regarding uh, that line also uh, we cannot get any example un, uh, about Araman Upanishad. That's why no object is shown dependence. Because the object is uh, uh, Akusala cannot be Akusala, uh, to the to arise the Abhyakata under the Araman Upanishad. But uh, about the uh, proximity stone dependence we have the, we can explain about upanishad the example the preceding last infusions of 12 unwholesome consciousness with 27 mental factors this is last javana or the seven, mo seven javana moment of the uh, chitta process Akusala seven javana. it is a this is a pachaya what is the pachu partner uh, subsequent eleven registration consciousness or nine sublime resul resultant consciousness with thirty-five mental factors. Now this is also uh, how we understand. Example after the seven javana uh, can be arise one of the uh, registration consciousness. This is uh, okay. The one of the registration consciousness. Uh, this is right, and the another way the about the uh, the explaining the, about the vipaka chitta. the uh, lokuttara, uh, the sub yeah, yeah the sort the the uh, resultant mind. How we understand about that? Hmm? Uh, because the uh, usually. Uh, uh, they may be maybe but th 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 this is also normal one uh, one of the uh, 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 the brahma who's living in the uh, first jhana level or second jhana level or third jhana level okay but they are still putujana but the, still they can arise the maybe lobha the, the do, dosa chitta not arising in the brahma world but is still arising so the after the the Loba process the automatic arising er bhavanga, chitta, bhavanga chitta the bhavanga chitta is uh, uh, one of the uh, vipaka mind of the uh, are plate that's why the the are vipaka or are vipaka uh, when the, uh, can arise in the, the bhavanga moment after seven javana this is a meaning For the, uh, for the human world and for the world uh, after the Javaன சtimeසි ததாரம் சித்த போ ச බවங்க. බவங்கச one of the மස மවිපාக்கா.ම விපා ப under ததாரம்மன சித்தார். OK. Uh, this is also uh, according to chitta process. You can understand uh, what is the here. We already explained under the anantarapachya also. No? Uh, the same uh, meaning according to the here. Now pachya is uh, the seven uh, um, seven javana. The last javana of the akusala chitta akusala process. This is the pachya a Tadaraman citta o bawangga citta. This is a brief meaning. Abante, for the in the human world, after jawana, there will be tadaramana or bawangga citta. The bawangga yeah. is only the eight mahavipaka, the uh, rupa and arupa is not including. Yes, yes. For the human, for the human world, not include. For the they also not include. Okay, Abante. Mm. Sekarang kita lihat lagi untuk yang contoh untuk yang aku salah ke abya kata. Di sini kita lihat purima purima aku salah dama sebagai pacaya yaitu aku salah dama yang sebelumnya pacimanam pacimanam abya kata nam menyebabkan munculnya abya kata dama yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Sekarang kita lihat untuk arama nupa Nisaya, di Objek, ketergantungan yang kuat pada objek itu tidak ada, ya, tidak ada kemungkinannya. Karena tadi dikatakan bahwasannya itu e, objek yang aku salah, itu tidak bisa menjadi pengkondisi yang kuat untuk munculnya abya kata. Jadi di sini tidak ada. Kemudian yang ananta saya. Nah di sini ketergantungan yang kuat pada kedekatan dalam rangkaian. Sebagai pacayanya adalah, Jawana terakhir di antara 12 aku salah cita. Jadi satu di antara 12 aku salah cita, jawana terakhirnya. Karena kita mau bilang aku salah ke abiyakata. Dalam anantara, setelah jawana terakhir biasanya tadaramana ataupun bawangga cita. Jadi tadaramana ataupun bawangga cita itu adalah abiyakata. Maka ini adalah aku salah ke abiyakata. Jadi untuk yang pacayanya, itu dengan 27 kemungkinan faktor mental. Sekarang kita lihat, kita lihat pacayu pananya. Jadi pacayu pananya itu adalah 11 kesadaran pencatat atau tadada mana dan 9 wipaka yang mahagata ya, yang di rupa wacara dan arupa wacara wipaka dengan kemungkinan 35 faktor mental di sini kecuali tiga wirati. Nah, Bante tadi menjelaskan bagaimana kita mengerti uh, kalau tentang yang 11 ada ramana ini sudah biasa ya artinya dalam keseharian kita itu ketika dalam satu rangkaian kesadaran setelah tujuh jawana biasanya muncullah tadaramana jadi satu di antara sebelas kesadaran tadaramana nah untuk yang sembilan mahagata Wipaka cita ini bagaimana kita mengerti nah contohnya banteng menjelaskan misalnya adalah hal yang biasa di alam Brahma. Jadi misalnya kita ambil contoh alam Brahma jana pertama, kedua ataupun jana ketiga, mereka misalnya yang Brahma yang masih putu jana. Nah, mungkin dalam uh, adalah normal bagi mereka tiba-tiba muncul satu di antara batin yang loba ya, muncul batin yang loba. Tapi alam Brahma tidak bisa muncul batin yang dosa, hanya bisa muncul uh, Cita yang loba lobat cita, nah itu adalah aku salah. Nah setelah proses lobat cita ini, maka dia akan dilanjutkan dengan bawangga. Nah bawangganya di alam brahma sesuai dari jananya ya. Jadi itu adalah rupa wacara wipakat cita, misalnya yang jana pertama ya jana pertama, Jara kedua ya jana kedua dan seterusnya. Begitu pula yang arupa wacara. Jadi yang alam brahma arupa. Jadi aku salah setelah aku salah muncullah bawangga, jadi aku salah menjadi abiyakata kata kemudian bagaimana di alam manusia atau alam dewa setelah jawana maka biasanya ditutup setelahnya itu langsung setelah jawana terakhir maka muncullah segera muncul tadaramana mana nah kalau tidak muncul tadaramana mana maka muncullah bawangga cita bawangga cintanya adalah 8 maha wipaka cita yang di kan ada 19 bawangga cita Nah, yang di alam manusia dan dewa yang munculnya itu adalah kemungkinannya yang 8 maha wiwakpi pakacita dan 8 maha wipakacita ini juga ada di dalam salah satu dari sebelas tadaramana. Jadi ya tidak disebutkan lagi karena dia sudah ada di dalam. Jadi ini sama dengan yang di grup yang A, kusala dalam anantarupari sayanya. Ya. Yes, about the natural strong dependence, is uh, What is the Pacha? 12 strong unwholesome consciousness with uh, 37 mental factors. Uh, this is the Pachupan, 36 resultant consciousness, 20 functional consciousness, and 38 mental factors. So the this one also we can understand practically. Uh, example, uh, maybe uh, uh, sometime uh, we uh, we already done some of akusala in the past life. Okay, so the resultant coming in this life. The this is also this is also we can say, under the pakatupan is said and the same way. The sum of the arahat uh, then the, uh, automatically they can remind their lay life maybe the before the before arahat before attain uh, what they had done and maybe one of the akusala Uh this is the, but the when they re re remind or oh, the reflect arising maybe one of the functional mind uh, this is a way to understand but later on also you can uh, get the. Uh, meaning uh, about the sub-Ara Monopanisaya uh, is uh, not possible here because similar to the previous explanation. That act of reviewing an unwholesome state with esteem can never be an indeterminate one. Only unwholesome state can review unwholesome state with esteem. And this is a meaning. Okay. Sekarang kita lihat yang ke pakatupan saya Ketergantungan yang kuat secara alami. Nah, di sini pacayanya adalah salah satu di antara 12 aku cita juga. Dengan 12 aku, aku cita yang kuat ya. Dan dengan 26, 27 kemungkinan faktor mental. Dan pacayupananya ini adalah 36 wipaka cita, 20 kiriya cita, dan kemungkinan 38 faktor mental. Jadi semua abya kata cita itu masuk di dalam pakatupani saya. Nah, kita lihat contohnya secara praktikal, secara praktek. Contoh yang pertama, bantai berikan Terkadang kita telah melakukan aku salah di kehidupan lampau dan sekarang kita menerima hasilnya di kehidupan ini. Nah, ketika kita terima itu kan wipaka cita karena aku salah kita di masa lampau. Kemudian berarti ini aku salah menyebabkan abya kata. Kita menerima gitu ya hasilnya di kehidupan ini. Contoh berikutnya adalah misalnya beberapa arahat ketika mereka mengingat kehidupan mereka sebagai perumah tangga sebelum ditabis misalnya mungkin muncul pada saat kehidupan sebagai perumah tangga mereka melakukan aku salah ketika mengingat itu nah ini adalah karena aku salah yang dilakukan sebelumnya menyebabkan munculnya di sini uh, kiria cita karena dia sudah arahat ketika dia memikirkan aku salahnya yang muncul adalah satu di antara kiria cita jadi di sini aku salah menjadi ambil kata. Jadi itu uh, salah satu contohnya untuk dapat kita mengerti. Kemudian penjelasan di bawah ini araman upani saya itu atau ketergantungan yang kuat pada objek tidak memungkinkan di sini di uh, aku salah ke abia kata, maksudnya ya karena sama dengan penjelasan yang sebelumnya tindakan, tindakan mengingat objek yang sangat tidak baik tidak akan pernah merupakan batin yang abyakata kata. Jadi hanya aku salah dama yang dapat mengingat aku salah dama yang sangat tidak baik oke okay. the one more example the regarding the uh, about the akusala tu abyakata do you remember about the paticca samuppada depending origination According to depending origination, we are always uh, explaining uh, because of avijja arising sankara, because of the sankara arising vijnana. The, about the avijja is a definement uh, group, the kilesa group. Sankara is a Kamma group, Kamma group. Uh, vijnana is a vipaka group, vipaka group. Okay. the uh, aya and the, the Sankara is a past life past life. The viyanana is a present life. Uh, one more thing uh, Sankara is ம uh, uh, Java process. the near dead process is sankkara. Vinyana is a party okay? samdhi. Vijnana is a sankkara is a uh, near dead processja is a, before the sankkara before the sankkara may during the life. The example uh, aja cause effect is sankkara. for theyanana sankkar is a course, the vinyasa effect actually not only sankara, avijja and sankara both is a causes to the effect of the sankara. now uh, according to the that, that line avijja is a one of the akusala actually they have a lot of meaning avijja cannot work alone avijja always working together with tanha and upadana Cling, uh, craving upadana clinging ignorance uh, craving and clinging three of the defilements working together this is uh, akusala akusala this is a uh, uh, vinyana is, uh, vipaka uh, now the when we are uh, collecting uh, maybe wholesome or unwholesome always avijja is a uh, cause and avijja is the main reason to uh, accumulate wholesome and unwholesome. And because of whole, the accord of a wholesome and unwholesome, they they give the result in future. Uh, that's why avijja is a, one of the strong unwholesome consciousness with uh, mental factors. The the vinyana and Pavati.

Misalnya dalam apakah kita mengingat paticca samupada? Di paticca samupada, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Nah, awija adalah kelompok kekotoran batin, sangkara adalah kelompok kama, winyana adalah kelompok wipaka atau hasil. Jadi awija dan sangkara itu adalah di masa lampau, sedangkan winyana adalah hasil di kehidupan saat ini. Nah, di sini sangkara juga bisa mencakup maranasana jawana. Jadi proses kesadaran di mendekati kematian yang menyebabkan munculnya pati sandi cita, kesadaran kelahiran kembali. Jadi ini adalah winyana. Jadi kita dapat mengerti di sini dari sini bahwasannya awija itu muncul sebelum sangkara karena adanya awija menyebabkan munculnya sangkara maka awija sebagai sebab akibatnya adalah sangkara kemudian sangkara pacaya winyana maka sangkara menjadi sebab winyana menjadi akibat nah sebenarnya awija dan sangkara itu juga bisa menjadi sebab jadi awija dan sangkara menjadi sebab untuk munculnya winyana Kenapa? Karena Awija tidak bisa bekerja sendiri karena dia selalu muncul bersama dengan tanha, kemudian upadana, tanha kemelekatan dan upadana pencengkraman, pencengkraman yang kuat. Maka tiga kekotoran e, batin ini bekerja bersama-sama mereka adalah sudah pasti aku salah. Dan karenanya menyebabkan munculnya winyana yaitu tadi misalnya patisan dicita gitu ya dan ini adalah wipaka cita jadi karena aku salah menyebabkan munculnya wipaka cita itu kan abya kata jadi aku salah menyebabkan munculnya abya kata kemudian sebenarnya ketika kita melakukan Tindakan apapun sebagai putujana, baik kusala ataupun aku salah tetap awija itu menjadi sebab. Jadi awijalah yang menyebabkan kita mengumpulkan kusala ataupun aku salah. Nah, oleh karenanya karena kusala dan aku salah inilah menghasilkan akibat di masa depan. Jadi aku merupakan awija, merupakan aku salah yang kuat yang mengkondisikan munculnya Pati sandi cita ataupun akibat di sepanjang kehidupan kita selama pawatikala. Jadi wipaka sebagai baik sebagai pati pati sandi cita ataupun di sepanjang kehidupan yang merupakan uh, kesadaran kesadaran hasil atau wipaka cita. Jadi di sini awijanya adalah aku salah menyebabkan munculnya abya kata cita. Jadi Baik yang pati sandi maupun di sepanjang kehidupan, jadi ini adalah contoh di pakat upani saya untuk Abyakata Kata aku, salah menjadi Abyakata Kata oke, okay. do you understand? Berlaku selaku. Uh, there is a question from brother Kadek Bante. Yes, I read first. Bante, does the last explanation also apply for 12 akusala condition mahagata wipaka pakatupani saya. Oh yes, Bante. I also want to uh, ask for this uh, example, Bante. The pacaya is one of the akusala cita and then the vipaka cita, it is all the 36 It is all the chitta So uh, there is a mahagata chitta also as the patayupana. How is the relation bande the example? Oh, become the, mahagata. Uh, yes, the actually the about the Bhavani kantika global process. Do you remember? Mm -mm. Uh, because the, some of the being after uh, get the Patisandi, then the. Uh, uh, after 16 bavanga, of the after this 60 bavanga after the moment arising the loba process the seven javana loba seven Javan, to, the, to the the, the cling clinging to the attached to the uh, existence okay then after arising bavanga, uh, that's why uh, we are we are put here we are put here uh, because uh, 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 some some uh, of the Brahma after get partisan in the Brahma world, then they also attach to the life. Uh, this is uh, that's why after the uh, arising uh, uh, that uh, Bhavanga this is an okay answer mm. your meaning about the is here yes it is so but uh, the not... this question about the ah uh, yeah yeah okay okay, okay okay okay. yeah about the pakutupan yes that's why so the uh, because the in, uh, about the uh, brahma also they also attached to jhana no mm -hmm. the there's uh, 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 about the the, this, the apusala, uh, they attach the word jahana, that arising apusala, the word loba, okay. Mm. Then the, uh, the, the, the oh, this, this, this is also uh, one meaning, but the, the very clearly explain here, how we understand according to Patic very clear, okay. The someone practicing jhana, okay. Then the he has wish. I want to get, a partisan in the brahma world, okay. Someone practicing first jhana, then he want to get the partisan in the first brahma level, okay. Then the uh, this is a uh, jhana is a sankhara Avijja is a, what is avijja? Also cause for the sankhara then same way, uh, avijja and sankhara is the causes to the vijnana. Mm -hmm. Then someone get, get, get the partisan in the Bra brahma world, the first dhyana level. This is a vipaka Then the uh, why he went to the that level because he has like, attached the, the, this existence. This is a, because of the nature of the loba. He already practiced before come to the brahma world. He already practiced the, the avijja tanna upadana. He created you the, the, the kama to go there. And he has a strong wish. Uh, this is That's why uh, avijja, the sang, uh, tanna upadana is uh, one of the unwholesome concepts the Bhagavad said to, to get the vipaka in the uh, rupa world and arupa world. Hmm. you understand? Not for this are very clear when for this I mean, mm. Yeah. Mm. The, this is a meaning this is a meaning because the pakadopan is a meaning we cannot say the fixed point yeah very fixed place yeah That's the, this the these coming maybe the life to life maybe different different than, than, than many life ago they starting mm. because we, we also has the, the mind i want to get the partisan in the brahma world now this human world very

Bante. Yes, Bante. This one is clear. So uh, for the just now the bawa nikantika one, is it uh, how is the later A uh, to aku uh, to abiakata? I think this uh, the last example is more clear, Bante. So okay. yeah, the Okay. So the sure. this translate the bawa nikantika one, Bante. Yes, yes, yes. The bawa nikantika no need. No need, ah. This okay, Bante. No need, no need. This yeah. is uh, this one also maybe the, the That before under the, the strong dependence proximity. Yeah, oke. Okay. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Jadi saya juga kali kemarin mikir nih tadi juga mikir nah, untuk ditanya sama Pak Kadek. Untuk contoh yang oh saya baca dulu pertanyaannya ya dari Pak Kadek. Bagaimana mana dia tadi? Oh. Bante, apakah uh, untuk yang 12 belas aku salah cita bagaimana contohnya dia menghasilkan mahagata cita yang wipaka gitu ya sebagai dalam pangkatupandi saya dalam kondisi yang ini. Jadi bante menjelaskan uh, misalnya Brahma itu juga melekat kepada jana. Nah itu juga aku salah atau loba cita ataupun kita dapat uh, ini kurang apa ya coba kita contoh yang satu lagi dalam patija samupada seperti yang tadi dijelaskan. Ketika hmm. seseorang berlatih jana, dia berharap, oh semoga dengan latihan jana ini saya terlahir di alam Brahma, misalnya jana pertama ketika dia berlatih jana pertama. Dengan harapan seperti itu, maka muncullah aku salah cita. Jadi jananya itu adalah sangkaranya, tapi sangkaranya ini adalah diliputi dengan awija, bersama dengan awija. Awija menyebabkan sangkara, karena Awijanya dia melakukan praktek jana, dan melekat, muncul keinginan untuk terlahir. Nah, ketika dia terlahir di alam Brahma, itu jadi Wipakacita. Jadi, karena Awijanya, karena aku salah, menyebabkan munculnya kata Jadi, Winyananya ini bisa saja kelahiran di alam Brahma, misalnya jana pertama dan seterusnya. Itu kan Wipakacita. Nah, di sana dia terlahir di alam itu karena dia melekat pada kehidupan ini, melekat pada kehidupan ya, ingin terlahir di alam Brahma. Ini adalah loba. Jadi awija di tempat tanha dan upadana, maka dia melakukan kama dengan harapan yang kuat untuk terlahir di alam Brahma. Jadi di sini kita bisa melihat awija sebagai sebab, awijanya adalah aku salah, Kemudian, dengan misalnya loba cita, ya, melekat, dan akibatnya itu uh, rupa wacara ataupun arupa wacara wipaka cita. Jadi, pakatupani saya ini luas sekali, kita nggak bisa lihat dalam ringkup yang kecil. Jadi, sebabnya itu bisa dilihat dalam kehidupan lampau atau kehidupan yang sangat banyak, gitu, yang bisa ditarik hubungannya. Jadi, misalnya di kehidupan-kehidupan kehidupan lampau, kita ingin berlatih ingin mendapatkan patisandi di alam Brahma, maka kita mengumpulkannya untuk terlahir di sana. Karena misalnya kita berpikir di alam manusia, oh banyak sekali aku salah kemungkinan melakukan aku salah, saya lebih baik ter terlahir di alam Brahma dengan pikiran seperti ini, dengan pikiran yang awija, kita melekat pada kehidupan e, terlahir sebagai Brahma, maka kita mengembangkan jana, gitu. Jadi ini contoh dari aku salah menjadi kata. Oke, okay, Bante. One more. Oh, one more question. From, oke, okay. Brother Mulyadi. How Awija can produce Kusala Dhamma? If Awija produce Akusala Dhamma, I understand that Awija is function as to Pachaya. But according Abhidharma, if Kusala Dhamma arise, the Akusala cetasika cannot associate with Kusala Citta. correct me if i'm wrong thank you okay. mm -hmm. yes. uh, thank you for sharing this uh, the share screen. actually the yes the uh, avijja is uh, akusala chitta This is uh, one of the avijja uh, uh, okay. is a okay avijja is associating akusala chitta in the present moment the sahajata okay the conation condition the but now we are talking about Upanishaya. Upanishaya is uh, not the Sahajata, The different patchy, but your meaning is right according to the Sahajata. Avijja, the, the akusala cetasika cannot arise cannot associate with kusala. Is right. It is right. We also know, but uh, avijja is uh, one of the cause to arise kusala according to the Upanishay a Strong dependence. Okay? That's why Lord Buddha mentioned avijja, pachaya, sankara. Sankara is a plural word. Not only one sankara. Under sankara explained punyabi sankara, apunyabi sankara, aninjabi sankara. There three types of sankara. Punyabi sankara is a wholesome chitta, which wholesome? Eight pusala, eight great wholesome and five uh, rupavachara kusala chitta.

sahajata paccaya okay you are right akusala cetasikha cannot associate with kusala citta this is right but you have to think this is we are they are talking the different condition not the sahajata paccaya okay okay jadi pertanyaannya <coughs> Bagaimana Awija bisa menghasilkan kusala dhamma? Jika Awija menghasilkan aku salah dhamma, dia saya mengerti bahwasannya Awija ini berfungsi sebagai hetu percaya. tetapi sesuai Abhidhamma, jika aku salah dhamma muncul bersama dengan aku cetasika itu tidak bisa bersekutu, tidak bisa berasosiasi dengan kusala cita. Perbaiki saya jika saya salah, itu pertanyaannya. Jadi, ya, Bante mengatakan memang awija menyebabkan munculnya aku salah cetasika gitu ya sebagai dasar tadi sebagai hetu sebagai akar di sini awija berasosiasi dengan aku salah cita di sini dalam konteks sahajata yang uh, Brother mulia ditanyakan itu dalam konteks sahajata pacaya tetapi ini berbeda dengan upanisaya pacaya upanisaya pacaya itu sangat sangat luas dia mencakup jangkauan yang paling luas. Jadi segala kemungkinan tercakup dalam upani saya pacaya. Jadi kalau sahajata pernyataan itu benar bahwasannya aku salah tidak bisa bersekutu dengan kusala gitu ya. Nah tetapi di sini dalam pakat upani saya kita bisa memang menghubungkan seperti ini awija pacaya sangkara. Jadi awija menyebabkan munculnya tindakan. Jadi sangkara awija sebagai sebab, sangkara itu sebagai akibat dalam kondisi ketergantungan yang kuat. Nah, sangkara itu bisa punya bisangkara, punya bisangkara dan aneja wisangkara. Uh, Jadi yang punya bisangkara itu adalah 81 satu dan antara 8 mahakusala cita dan lima rupa wacara. Uh, sedangkan yang apunya Bisangkara itu adalah aku salah cita dan anenja bisangkara adalah arupa wacara kusala cita. Jadi karena adanya awija kita melakukan semua jenis kusala dan aku salah. Jadi sangkara berdasarkan kepada awija sebagai sebab. Nah ini adalah hubungan di dalam uh, pakatupa nisaya dalam upanisaya pacaya. Jadi memang sangat luas, tetapi kalau dalam hubungan sahajata, ya pernyataan yang ditanyakan itu benar, tapi di dalam pakat upani saya, di dalam upani saya pacaya ini tentunya uh, bisa mencakup sampai ke kondisi yang seperti tadi ya, awija pacaya sangkara dan seterusnya. Another okay. question. Bante in pacayup mana for 36 wipakacita. Is it Including palachita, if yes, how akusala can produce palachita, can uh, become the cause to arise mm. palachita. Why our bodhisattva fulfilling parami? Hmm? But he's fulfilling the, when he's fulfilling the parami, always he has strong mind. I want to be the sama buddha, I want to be the sama sambuddha Buddha.

the all the uh, kusala everything supporting cause then uh, akusala also support to the to fulfill the parami the same way avijja equal partisan father this is a way to understand sister yes jadi bagus juga pertanyaannya nih ya jadi Bante ini udah ada ya baca bahasa Indonesia-nya di Pacayupana untuk 36 Wipaka Cita. Apakah termasuk pala? Jika iya, bagaimana aku salah bisa mencapai pala? Artinya bisa menghasilkan pala yang menyebabkan pala cita sebagai akibat. Nah, ini aku salah menjadi abya kata juga. Jadi sama contohnya misalnya ketika bodhisatta kita sedang memenuhi mengumpulkan parami. Ketika beliaunya mengumpulkan parami, bodhisatta berpikir saya ingin menjadi sama sambudha Buddha atau misalnya kita mengumpulkan parami saya ingin menjadi arahat, saya ingin mencapai anagami, saya ingin mencapai sotapati dan sebagainya. Kita punya batin yang kuat, keinginan yang kuat untuk mendapatkan lokutara cita kesadaran apa ya wipaka lokutara wipaka. Jadi yang memang yang menghasilkan lokutara cita pada saat ini tentunya maga cita sebagai sebabnya. Tetapi semua kusala ataupun aku salah yang kita lakukan di masa lampau bisa menjadi sebab yang mendukung untuk kita mencapai tataran kesucian di kehidupan ini. Jadi pala cita. Jadi sama Misalnya kita melekat, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Itu sebenarnya awija. Jadi awija sebagai aku salah menyebabkan munculnya, terakhirnya kita menghasilkan pada ujungnya mencapai lokutara, tataran kesucian. Jadi ini salah satu contohnya. Oke. Okay. Anything? Ya, I understood, bantai, Sadu, sadu. Oke. Okay. Now, the our say, abya kata to abya kata, indeterminate indeterminate. පා ප්චයපුரிමාපුරිම අ්‍යා කතා ම්ම්‍ර inප පම් ප්மானන අ්‍යා කතාන දම්මාන for the in පය සති උපනිස්ස පය ප stone line The, we can see Aram object is strong dependence. How we understand? One by one. The, but the first uh, predominant Arahatta's frozen consciousness, Arahatta Palachitta. Arahatta Palachitta is a, one of the condition, one of the condition with 36 mental factors. Okay. The what is what, are, uh, what is the paucapanne uh, predominating four great functional consciousness associated with knowledge, with thirty three mental factors. Now, example the A arahat, the the A -Arahat, A arahat noble person, uh, when he uh, reflecting his uh, fusion consciousness. Then arising one of the great functional consciousness uh, associated with knowledge. Okay, understand? Okay, one thing. Yeah, uh, but the, uh, the number two, two is a nibbana. Nibbana is an object. This is the, the, the pachaya. This is one of the abhyakata dhamma. This is also nibbana, is a pachaya. Pachupan is a

Bisa se aramanupani Sekarang kita melihat abya kata ke abhyakata. kata. Purima-purima abhyakata kata dhamma menyebab uh, abya kata dama yang sebelumnya menyebabkan uh, pacimanam pacimanam abhyakata kata enam damanam menyebabkan munculnya abya kata dama yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat dalam aramanupani saya ketergantungan kuat yang pada objek itu sebagai pacayanya adalah kesadaran buah arahata yang unggul ataupun e, palacita ya, buah arahata beserta 36 faktor mental dan kemudian nibana, sedangkan akibatnya adalah empat kiriya cita Bersekutu uh, dengan pengetahuan, jadi empat kiriya nyana sampayuta dengan 33 faktor mental dan akibatnya adalah empat hala cita berserta dengan kemungkinan 36 faktor mental di sini contohnya adalah ketika seorang arahat merenungkan uh, pala citanya, jadi arahatnya itu sebagai arah manupani sayanya, ya arah tapalanya terus dia merenungkan si setelah dia mencapai arahat si arahat ini merenungkan ketika dia merenungkan kan kiria kiria jadi yang nyana sampai yuta dia merenungkan pala citanya kemudian uh, nibana juga sebagai objek di sini nibana sebagai pacaya sebagai sebab menyebabkan munculnya si pala cita jadi misalnya um, empat pala cita, sotapati pala, sakadagami pala, anagami pala, arahata pala, ketika mereka um, merenungkan, ya melihat, mengambil nibana sebagai objek. Maka karena nibana menyebabkan munculnya pala cita. Jadi satu di antara empat pala cita. Oke, okay, nah clear, no? Hmm. about anantaro proximity is strong dependence. Pacha is a preceding 36 resultant consciousness, excluding Arahata's dead consciousness. Pachupanna, subsequent 36 resultant consciousness, including Arahata's dead consciousness. Pacha is 20 functional consciousness, Pachupanna, 20 functional consciousness, uh, with 38 mental factors. So, uh, this one also. Ekor anantar pachaya Now, uh, I think uh, you can understand this. We already explain under the anantar and dan samantar same here. Kemudian yang abiyakata ke abiyakata dalam anantara rupani saya. Jadi ketergantungan yang kuat dalam rangkaian kesadaran ini ya. Sebagai pacayanya adalah 36 puluh yang sebelumnya kecuali suci cita arahat dan 20 kiriya cita. Dan akibatnya adalah 36 juga wipaka cita yang berikutnya termasuk cuti cita Arahat ditambah juga termasuk 20 kiriya cita. Karena ini semua kan abiyakata dengan sama-sama kemungkinan 38 faktor mental. Jadi yang ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam rangkaian kesadarannya, jadi kita Bante, mengatakan kita seharusnya sudah mengerti. Jadi tiga puluh enam yang sebelumnya kecuali uh, cuti cita searahat karena uh, dan 20 kiria cita So Banti noni to explain the example for the anak. Huh. Ya yeah, example uh, maybe the arahat tas one of the cakupu process. proses. Ola lah kata cita. Mm. -hmm. first bawangga se so bawangga calana bawangga paceda capu inyana sampati cena santirna wotepena jawa nosa functional no jawa na tadar ola abia kata mm -hmm. ah this is meaning anantar anantar penisi oke okay, nanti jadi contohnya dalam rangkaian kesadaran misalnya dalam proses rangkaian di kesadaran pintu mata cakup duara. Jadi misalnya bawangga atita bawangga, bawangga calana, bawangga upaceda, kemudian kita mulai dari panca duara, semuanya dalam rangkaian kesadaran seorang arahat itu abya kata. Mau kusala, nggak ada kusala, aku salah lagi. Yang ada semua abya kata. Jadi abya kata ke abya kata gitu. Ya, yeah. when arahat the practice arah in jahana, proses processes all abya kata. देहरुपा जहाँगो ओल अप्यकता विन्द आराहत अटेन्ट तो द पलस समाप्त ओल अप्यकता, ओके, द बिकॉज़ द देर पुंज पाप पाही नष्ट, आराहतमेंस देर ऑलरेडी कट ऑफ़ द ओल कुसल एंड अकुसला, सो ओनली अप्यकता दे है, ओन विपाकचित्तन आ आ किधर चित्ता ओले राइजी, दैट्स व्हाई दे आर टुगेदर पुट ओल Jadi ketika arahat mempraktekkan jana Baik rupa wacara, arupa wacara Atau memasuki pala sama pati Semuanya itu adalah abiyakata kata Karena arahata adalah orang yang telah memotong semua Kusala maupun akusala Jadi yang muncul dalam rangkaian kesadaran seorang arahat Semua hanyalah abiyakata. kata Jadi ini kalau dikatakan Suticita arahat tidak bisa menjadi pacaya Ya iya karena setelah suticita arahat Kan tidak ada muncul apa-apa lagi Jadi dia tidak bisa menjadi pacaya

Bahwasannya ya cuti cita arah itu nggak bisa menjadi sebab karena setelah cuti cita kan nggak ada lagi nggak ada kehidupan lagi maka dia tidak bisa menjadi sebab tetapi dia termasuk di dalam akibat karena sebelum cuti cita akan ada satu kesadaran lagi yang juga pasti abya kata pada seorang arahat gitu ya pasti abya kata juga jadi ya abya kata menyebabkan munculnya abya kata oke okay, next one uh, pakatupan is natural strong dependence

may the discern in the rupa at that so rising rising may be the resultant and functional citta process that's why uh, rupa also become the condition this is under the abyakata kemudian yang pakatupani saya dalam abhyakata ke abhyakata, ketergantungan yang kuat secara alami jadi di sini pacayanya sebabnya adalah salah satu di antara 36 vipaka citta dan juga 20 kriya citta kemudian uh, beserta 38 faktor mental dan satu lagi di sini sebagai sebab adalah 28 rupa atau materialitas. Sebagai akibatnya tentunya juga yang Abya kata semua 36 wipakacita dan 20 kiriya cita. Nah, sebagai contoh di sini Bante menyebutkan misalnya seorang arahat ketika dia berlatih rupa kamatana. Nah, maka uh, rupa kamatananya itu sebagai sebab sebagai abya kata si materialitas ya menyebabkan uh, yang dilakukan seorang arah tentunya kiriacita misalnya jadi ya abiyakata menjadi abiyakata. In the object stone dependence, the four great functional consciousness associated with knowledge can review both the arahatas' fusion consciousness as well as nibbana as object with steam. Uh, the four fusion consciousness Uh, can only take Nibbana as object, oke, okay? this is a meaning. Pada ketergantungan yang kuat pada objek atau arama nupani saya empat kiriya cita itu dapat berasosiasi dengan pengetahuan yang berasosiasi dengan pengetahuan dapat mereview mengingat kembali baik arahata pala maupun nibana sebagai objek yang uh, penuh objek yang paling tinggi ya objek nibana yang objek yang tertinggi jadi empat palacita hanya dapat mengambil nibana sebagai objek oke okay. anything else, you can you understand abhyakata to abhyakata oh uh, bante can i like say uh, another example for uh, materiality as the pacaya let's say the an arahat when he sees something and uh, mm. to help any he see something he wants to dana so, mm. uh, because of the things to dana he do something as the kiriya. Mm. Mm. just okay. example the arahat can see the rupa sabda the sound the color uh, smell, everything can get no mm. because all functional no yes mm. Jadi saya tanya ke Bata Bante, contoh yang lebih simpel misalnya seorang arahata ketika dia melihat benda-benda apapun, baik yang rupa, yang suara, yang ganda, apapun itu, dan dia melakukan tindakan karena objek itu, jadi dia juga materialitas sebagai sebab menyebabkan munculnya kiria cita, tindakan seorang arahat. Jadi Bante jelaskan seperti itu, ya bisa

three lower fusion consciousness, sotapanna, sakadagami, and anagam, with 38 mental factors. Uh, now you see, uh, sotapatti person, sakadagami, anagam, three noble persons, when they are reflecting their own uh, fusion consciousness, at that arising, one of the four great wholesome consciousness associated with knowledge, with uh, mental factors. ப பන්න බා පச்ச निා පසි 4 త త చ සදා ම අනාගම ම ப அந்த ආरा பස sekarang kita lihat abya kata ke kusala. Jadi purima purima abya kata dhamma, abya kata dama yang sebelumnya pacimanam pacimanam kusala damdam, damana menyebabkan munculnya kusala dama yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Jadi ketergantungan yang kuat pada objek dulu kita lihat di arama saya tiga tataran kesucian yang lebih rendah yaitu tiga pala cita ya berarti sota pati pala sakada gami pala anagapi pala cita itu menjadi sebab beserta 36 kemungkinan faktor mental dan juga nibana bisa menjadi sebab sebagai objek yang kuat di mana kita lihat di sini pacayu panahnya, akibatnya adalah empat maha kusala cita yang unggul yang bersekutu dengan 33 faktor mental. Nah, di sini contohnya adalah tiga jenis makhluk suci ini ketika dia merenungkan palacitanya. Jadi ketika dia merenungkan palacitanya, palacitanya itu adalah objek yang kuat, dia menjadi pacaya. Nah, ketika dia merenungkan, dia melakukan kusala. Ya, kusala cita yang muncul karena kan belum arahat nih, masih masih uh, belum arahat, maka yang dilakukan ketika dia merenungkan adalah kusala cita. Begitu juga misalnya sebagai akibat ini adalah empat maga cita. Empat maga cita ini juga mengambil nibana sebagai objek dengan 36 kemungkinan faktor mental. Oke. Okay. Uh, about the anantara upanishaya, yeah? the proximity is Strong dependence. The preceding uh, determining determinating mind or -adver consciousness With mental factors, this is a manodwara vajjana chitta and subsequent first infarction of eight great wholesome consciousness with 38 mental factors. Ananturupanish say now Abhyakata chitta is a manodwara vajjana or vattapana determination, the vattapana chitta uh, determining consciousness, and the, the pachupan is the first kusala javana, first kusala javana. First, one of the Java now the example when someone attained the uh, jahana also at the timeikaपचा movement rising after mind adverting consciousness uh, this is also one of theप uh, also one of the eight Actually, Sampi, the, uh, one four great wholesome consciousness associated with knowledge uh, uh, same way someone, Uh, uh, the, follow, the path uh, process path process. Uh, this, one, this, uh, this process mind adverting a one of the uh, great awesome mind. we are explaining here, uh, under the අप uh, uh, determining man uh, is first Javana uh, moment of Kusala. Sekarang kita lihat di Ananta Rupani Saya, ketergantungan yang kuat pada rangkaian. Sebagai pacaya di sini adalah otak mana ataupun mano wajana cita yang sebelumnya dengan kemungkinan sebelah dengan sebelas faktor mental kemudian sebagai akibatnya adalah jawana pertama yang berikutnya dari 8 kusala cita dari 8 maha satu di antara 8 maha kusala cita dengan kemungkinan 38 faktor mental. Jadi misalnya saja ya setelah mano Dora wajana ataupun setelah watapana ketika seseorang melakukan kusala jadi ya jawana pertamanya itu jawana pertama yang kusala jadi abya kata menyebabkan munculnya kusala kemudian contohnya ketika seseorang memasuki jana. Jadi setelah Manodara wajana maka muncullah parikama, upacara, anuloma. Nah ini parikama, upacara itu semua adalah satu di antara empat ya bukan delapan. Jadi di antara delapan itu ada empat yang maha kusala dengan nyana sampai yuta. Jadi satu di antara empat. Maha Kusala yang nyana sampai yuta. Nah, jadi di sini juga dalam rangkaian Manodara wajananya itu abya kata menyebabkan munculnya kusala. Kemudian dalam proses maga juga sama, uh, setelah Manodwara maka muncul juga satu diantara <tuh> 8 Maha Kusala Cita sebelum nanti muncul Maga Cita. Nah ini juga abya kata menjadi Kusala. Jadi kalau secara umum ya Watapana ataupun Manodwara wacana setelah itu akan muncul Jawana pertama yang Kusala. Nah Anda dapat ketuh ya. also 35 strong resultant consciousness excluding of Arahata's portion consciousness, uh, 20 functional consciousness with mental factors and 28 materiality. Pachopana is all whole, uh, wholesome consciousness and mental factors. In the object strong dependence, the four great wholesome consciousness associated with knowledge can preview the three love for sense consciousness as well as nibbana as object with esteem the four path consciousness can only take nibbana as object hmm. sekarang kita, kita lihat di pakatupani saya ketergantungan yang kuat secara alami untuk yang abiyakata ke kusala di sini sebagai pacayanya adalah 35 wipaka cita yang kuat kecuali arahata pala citta, juga 20 kiriya cita beserta 38 kemungkinan faktor mental. Kemudian sebagai paca ya, sebagai sebab bisa juga 28 materialitas atau 28 rupa. Sedangkan kalau yang kusala sudah pasti satu di antara 21 kusala cita dengan kemungkinan 38 faktor mental. Jadi keterangan di bawah ini menyatakan bahwasannya pada aramanupa nisaya, ketergantungan yang kuat pada objek, empat maha kusala cita yang bersekutu dengan pengetahuan yang nyana sampai yuta dapat mengevaluasi, mereview gitu ya, mengingat tiga pala cita yang lebih rendah. Artinya tadi yang sakadagami, anagami maupun sota gitu ya, pala citanya. Begitu pula mereka dapat mengambil nibana sebagai objek tertinggi dengan penuh penghormatan objek tertinggi gitu ya tapi empat pala maga cita hanya dapat mengambil nibana sebagai objek. Now the, about the abhya kata tu aku selet. Uh, but the pali purima purima abhya kata adalah the preceding indeterminate phenomena is understand uh, predominant 18 uh, desirable uh, concrete materiality. 31 mundane resultant Consciousness exclusive of bodily painful consciousness and 20 functional consciousness with mental factors. This is a uh, pachimana, pachimana, uh, predominating eight great uh, rooted consciousness with uh, mental factors. This is a arama Upanishad. And about the anantha also, you understand very, uh, very clear.

Uh, mental factors and 20 functional consciousness with mental factors with and uh, 28 materiality. The, the pachupana is a 12 unwholesome consciousness with mental factors uh, this is the meaning of uh, uh indeterminate to unwholesome okay in yeah uh, what they continue first in the object uh Strong dependence. This is the only case where material is uh, included in the condition state. Uh, then the, 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 every time not mentioned, but when the become the object, the, the ropa at that time only we are talking, but not the all the time. Huh? Okay. Hmm. Sekarang kita lihat yang kata ke aku salah. Jadi pacayanya purima purima kata dama yang sebelumnya. Jadi kata dama yang sebelumnya. Kemudian pacimanam pacimanam aku salam damanam menyebabkan aku salah dama yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Nah di sini pacayanya kita lihat dulu dalam saya sebagai objek ketergantungan objek yang kuat. Tergantung pada objek yang kuat. Nah sebagai pasayanya di sini adalah delapan materialitas nyata yang unggul. Jadi yang sangat diinginkan. Jadi ini objek ya, rupa. Kemudian 31 wipaka cita yang ini duniawi. Kecuali perasaan menyakitkan pada tubuh yang kaya winyana gitu ya. Kemudian 20 kiria cita dan sekarang dengan 35 total 35 kemungkinan faktor mental. Dengan <coughs> pacayu pananya adalah 8 loba mula cita yang unggul <coughs> dengan kemungkinan 22 faktor mental. Jadi kita bisa lihat di sini tadi kan kecuali perasaan yang menyakitkan pada tubuh. Nah, kalau objek yang Arama saya, objek yang sangat kuat tadi dikatakan Objek yang sangat buruk itu tidak bisa menyebabkan munculnya si kusala gitu ya, hanya bisa memunculkan aku salah. Nah, tapi aku salah juga di sini hanya yang loba. Jadi kalau loba nggak mungkin dari yang perasaan menyakitkan pada tubuh kita nggak mungkin melekat pada perasaan menyakitkan pada tubuh, maka ini dikeluarkan dari di sini gitu karena ini kan objek yang sangat kuat sehingga kita sangat melekat selalu memikirkannya gitu kita nggak mungkin selalu memikirkan sakit pada tubuh gitu kita nggak mau pikirin harusnya nah sekarang kita lanjutkan yang ananta rupani saya berdasarkan dalam rangkaian ini sama seperti yang tadi ya setelah potapana atau mano Duara wajana maka muncullah dengan kemungkinan ya sebelas faktor mental pacayu itu tentunya jan jawana pertama dari satu di antara 12 aku cita dengan kemungkinan 27 faktor mental karena ini kan abya kata ke aku salah kemudian yang pakatupani saya ketergantungan yang kuat secara alami maka di sini yang abia kata itu adalah 32 wipakacita cita yang duniawi dan 20 kiriya cita sebagai sebab dengan kemungkinan 35 faktor mental ditambah dengan di sini 28 materialitas sebagai abya kata juga sebagai sebab menyebabkan munculnya sifat sayupana kemungkinannya adalah yang aku salah 12 aku salah cita dan kemungkinan 27 faktor mental jadi kini kita mengerti ya yang namanya eh, adi duniawi itu tidak mungkin di sini karena ini kan menyebabkan munculnya aku salah cita. Jadi ya, yang Lokutara semua dikeluarkan. Jadi ada keterangan tambahan di sini adalah di dalam uh, arah Manupani saya kondisi ketergantungan yang pada objek di, hanya di kasus ini ketika materialitas termasuk di dalam pacaya sebagai pengkondisi. Jadi tidak selalu gitu ya, hanya dalam arah Manupani saya dia bisa masuk sebagai pengkondisi. Okay, yeah, about the last one, number 10. Actually, this is a not unwholesome to determine, this is the mistake. is huh? natural stone dependence. weather and food. the person also. Senasana, dwelling place also. Uh, now understand. Sometimes, according to the weather, suitable or unsuitable weather or food, a good or bad friend, suitable or unsuitable lodging place. Uh, now, the, you see the notes in the last three sentences about uh, they include all other such as road, mountain, forest, uh, buses, bushes, everything, okay, everything includes here. Uh, this means everything is related by natural strong dependence condition but only these are specifically mentioned as they have strong effect influence on the arising of wholesome or unwholesome dhamma whether food friend and lodging place are strong cause for the occurrence of natural uh, strong dependence condition okay this is a uh, brief explanation now uh, Sometimes uh, we can accumulate lot of wholesome according to weather or food or friend. Some good friend supporting for us to, uh, to cultivate wholesome. Some of the uh, bad friend always destroying our wholesome. Uh, this is a way to understand about the natural strong conditions. Jadi teman-teman setelah uh, tadi tiga set ya kita ada bicara tiga set nih, aku salah, aku salah, Abia kata dalam upani saya maka kalimat yang ke 10 kalimat ke 10 ini semuanya tiga kalimat berikutnya itu masuk ke dalam pakata, pakat upani saya kondisi ketergantungan yang kuat secara alami. Jadi utu boja nampi puga upani saya pacaya, pacaya utu boja nampi itu adalah utu itu adalah cuaca, boja makanan ya. Jadi cuaca dan makanan juga pengkondisi alami untuk kondisi ketergantungan yang kuat. Maksudnya bisa karena cuaca ataupun makanan menyebabkan kita melakukan kusala ataupun aku salah. Pugalopi. Jadi teman ya pertemanan orang lain itu juga pengkondisi kita pengkondisi yang kuat untuk melakukan kusala atau akusala senasa nampi tempat tinggal juga menjadi pengkondisi yang kuat untuk kita bisa melakukan kusala ataupun akusala jadi di sini uh, dijelaskan juga dulu bahwasannya oh ini ya sama ya jadi cuaca yang sesuai atau tidak sesuai sebagai sebab ataupun makanan yang enak atau tidak enak kita bisa uh, ini bisa menyebabkan munculnya kusala, ataupun aku salah. Kalau kondisinya nyaman, adem, kita mau meditasi, atau karena kondisinya adem, kita mau tidur. Jadi, aku salah, kan? Gitu kan, berleha-leha, atau jadi meditasi, jadi kusala. Jadi, ini pengkondisi yang kuat, kemudian. Uh, Pugalopi, jadi teman yang baik atau teman yang buruk, kalau kita berteman dengan teman yang baik, maka itu bisa mengkondisikan kita mengumpulkan banyak sekali kusala, bersama-sama diajak lakukan kusala, atau pertemanan yang buruk, justru kita menjadi banyak melakukan akusala kemudian senasa nampi tempat tinggal yang sesuai atau tidak sesuai misalnya dekat dengan wihara gitu ya jadi mengkondisikan kita melakukan banyak kusala tapi tempat tinggalnya di tempat yang tidak baik tempat orang banyak berjudi mengkondisikan kita juga melakukan salah jadi tiga sebab ini yaitu cuaca makanan kemudian teman dan tempat tinggal merupakan pengkondisi yang kuat secara alami untuk kita melakukan kusala ataupun Aku salah. Jadi di sini kalimat terakhirnya dikatakan, tadi Bante sebutkan, pi di sini berarti juga. Jadi di tiga kalimat terakhir di atas itu mencakup juga semua jalan, gunung, hutan, eh, ada semak belukar dan sebagainya. Apapun itu juga bisa menjadi pengkondisi untuk munculnya aku salah ataupun aku salah. Oke. Okay. Uh, as the state for object strong dependence is the same as object predominance. And the, uh, that for proximity strong dependence as the same as proximity, both of we, uh, which have been analyzed earlier. We will only look at the analyzing here for natural strong dependence. Now, according to that chart, pachaya is a condition. What are the pakati balava?

Karma material or or non recipient bean, uh, nutrient born material, uh, temperature born material, external material. This is a uh, summary of or analyzing of uh, is uh, Oke, okay, jadi tadi di atas ada yang saya belum uh, sebutkan, bahwasanya tadi yang semak hutan semuanya juga bisa, tetapi okay. hanya yang yang tiga kalimat itu yang mempunyai kondisi yang kuat untuk munculnya aku salah ataupun aku salah. Jadi kita lanjutkan kalimatnya. Karena ketergantungan yang kuat pada objek arama nupa nisaya sama dengan aramanadipati. nadipati. Kemudian ketergantungan yang kuat pada kedekatan rangkaian antarupani saya sama dengan anantara maka keduanya telah dianalisa sebelumnya maka kita hanya akan melihat pada analisa untuk ketergantungan yang kuat secara alami atau pakatupani saya jadi kita lihat di sini analisanya sebagai pacaya adalah ketabelnya ya kelama langsung sebagai sebab jadi ini sudah mencakup semua. Jadi kalau kita analisa berarti sudah mencakup semua kalimat dalam Upanisaya Pacaya. Di sini. Jadi Pakati Balawa di sini mencakup semua 89 kesadaran, 52 faktor mental, 28 rupa, dan beberapa panyati. Jadi karena tadi kan ada kan rupa sebagai sebab gitu. Nah, Pacayupananya itu hanyalah kesadaran jadi di sini 89 cita dan kemungkinan 52 faktor mental. Sedangkan pacanika adalah semua dhamma yang di luar pacayupana. Jadi yang tidak ada di pacayupana adalah semua rupa. Rupa. Jadi sabam rupa, baik cita jarupa, patisan di jarupa, bahira rupa ataupun ahara jarupa, utu jarupa, asanya satta kama jarupa dan pawati kama jarupa. Jadi semua rupa di sini tidak termasuk dalam pacayupana. Jadi disebut pacanika. Oke. Okay. Uh, now the Upanishad Pacha already finished according to the Pacha But next week we can start the uh, upanishe pachi under the panya Okay, maybe next week we can start. Oke okay, now the I think today uh, enough, no? Yes. Already past the eight. Yes. Uh, hmm. Jadi Bante telah menyelesaikan semua upani saya percaya. Jadi Sabtu depan Bante akan menjelaskan upani saya percaya dalam panyawara. Jadi panyawara itu menjelaskan secara detail sebab uh, contoh-contohnya gitu. Jadi hari ini sudah selesai karena sudah waktunya sudah lewat juga. Jadi kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Sister Mila atas bantuannya menerjemahkan Anumodami Bante for the class today. Sahabat Dama bersikap Anjali dengan segala kerendahan hati. Kita memohon maaf kepada Bante atas segala kesalahan yang kita perbuat baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through of our yeah. action, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. So yes, yeah, sound to sound, sound, same to us. Yeah. Sahabat damai, berikan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan perlimbahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Oke, okay, repeat after me. Heta ca ammehi. Heta ca ammehi. Sampatang punya, sampatang. Sambatang punya sampadang. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe dewa anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Tabe sata nu modan sabbe sampati sedia tabe sampati sedia idang me nang hotu idang me nang hotu suketa hontu dukhita hontunya tayo idam me nyati nang hotu idam me nyati nang hotu sukita hontunya tayo dukhita hontunya tayo idam hon me nyati nang hotu Idang menyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me punyang. Idan me punyang. Asa wakaya wahang hotu. Asa wakaya wahang hotu. Idan me punyang. Idame punyang Nibbana sa pacayo ho tu Nibbana Mama punya bhagang Mama punya bhagang Sabba satanang Sabba satanang Bhajemi Bhajemi Te sabbe Te sabbe Me samang Mesa mang punya bagang, punya bagang. labantu bantu, Satu, satu. Buddha cirang tetetu. Buddha sa cirang titatu. Buddha sa cirang tetetu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Sadu, sadu, sadu. Suki nibbana, nibbal May all of you be healthy. May all of you be free from all suffering and attain nibbana su Sadu, sadu, sadu.